Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Yang baru menonton, selamat bergabung dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Hari ini saya mau bikin ikan pari cabe ijo. Bahan-bahannya adalah 1 ekor ikan pari asap, cabe ijonya 10 buah, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 25 buah cabe rawit merah, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam. Nanti kalau kurang ditambah, boleh juga ditambahkan gula pasir atau gula merah. 2 buah tomat, 5 batang serai, 2 lembar daun salam, 1 ruas besar lengkuas, dan 4 batang daun bawang. Yuk teman-teman, langsung saja kita bikin. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit dihaluskan. Teman-teman yang tertarik dengan chopper dari Mitoshiba Electronic bisa beli di Shopee dan Tokopedia. Ikannya boleh diganti ikan tongkol, ikan bandeng, ataupun ikan apa aja terserah teman-teman. Cabai hijau, tomat, daun bawang diiris-iris. Saya menggunakan talenan dan pisau cantik keluaran dari Stain Cookware. Tersedia di Shopee dan Tokopedia. Panaskan wajan, lalu beri sedikit minyak goreng untuk menumis. Wajan granit anti lengket keluaran dari Stain Cookware. Teman-teman yang mau beli silakan di Shopee atau Tokopedia. Tumis bumbu yang dihaluskan. Kalau bumbunya sudah matang, masukkan cabai hijau, tomat, daun bawang, lengkuas. Sudah mulai mendidih, masukkan ikannya. Dimasak sampai kuahnya berkurang dan bumbunya meresap sampai ke dalam ikan. Ini udah matang, jangan lupa tes rasa asin, gurih, manis, sesuaikan dengan selera masing-masing. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Teman-teman, ikannya boleh diganti ikan tongkol ataupun ikan jenis yang lain. Ikan patin juga bisa, tapi digoreng dulu ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa follow ke Instagram saya bersama Estebiani.